Oh kema, doyan dah berbunga. Ah, musim durian datang lagi guys. Durian atau Durio zibetinus murray dikenali sebagai raja buah di kalangan orang ramai khususnya masyarakat di Asia Tenggara. Seperti yang kita maklum, durian mempunyai bau yang sangat kuat, tekstur isi yang lembut dan berkrim dengan berwarna kekuningan membuatkan ramai terleo bang. Berdasarkan laporan The Journal Exploring the Nutritional Contents and Benefits of Durian, Durio zibetinus terdapat kira-kira 30 spesies durio yang diiktiraf. Walau bagaimanapun, sekurang-kurangnya 9 yang menghasilkan buah yang boleh dimakan. Durian berasal dari Asia Tenggara. Ia didapati liar atau separa liar di selatan Tenasserim, Burma dan di sekitar kampung-kampung di semenanjung Malaysia. Di samping itu, durian liar ditanam secara meluas di Borneo dan juga Sumatera. Borneo adalah pusat kepelbagaian spesies durio. Buah berduri ini biasanya ditanam di sepanjang jalan atau di kebun-kebun komersial di Thailand, Laos, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia dan Filipina. Beralih kepada manfaat durian untuk tubuh badan. Buah durian cukup berlemak untuk buah segar. Terdapat 13 gram lemak dalam hidangan satu cawan durian. Jika dilihat di dalam jadual fakta nutrisi buah durian, jelas menunjukkan bahawa sebenarnya tidak ada kolesterol di dalam durian. Durian juga kaya dengan bahan asid amino. Bahan ini menenangkan fikiran dan sesuai untuk orang yang ada masalah insomnia ataupun susah nak tidur. Durian juga membantu dalam proses pencernaan anda. Penyelidikan dalam jurnal Bioinformation yang diketuai oleh Dr. Nurul Arnerda Hussein dari Institut Perubatan Sains dan Teknologi Asia, Malaysia mencadangkan supaya makan buah durian secara berkala dapat membantu memperbaiki proses pencernaan anda. Jenis-jenis durian yang popular, terutamanya di Malaysia, antaranya Musang King, D24, Udang Merah, Black Thorn dan lain-lain lagi. Ada risiko makan durian berlebihan. Kalori dan karbohidrat yang terdapat dalam buah ini sangat tinggi. Sebiji durian mengandungi 54 hingga 60 kalori. Jadi pengambilan terlalu banyak bagi ibu hamil menyebabkan kandungan kalori berlebihan, terutama bagi ibu hamil yang obesiti. Oleh itu, bagi anda yang suka makan durian, makanlah berpada-pada dan jangan sampai berlebih-lebihan. Okey, itu saja perkongsian dalam Umar Sembang untuk minggu ini. Saya nak keluar cari durian jap. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Untuk mendapatkan berita-berita terkini luar dan dalam negara, boleh ke laman sosial Umar Today dan portal berita kami di www.umartoday.com.my.